Hai Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Ari Betusel. Di video kali ini kita berkunjung kepada teman kita yang ada di Palembang ya. Jadi kita di sini ngapain? Kita di sini tugasin untuk bantuin milih ikan bakal main di kontes ya, di kontes Palembang yang 2 minggu lagi nanti kita bantu sortirin ya. Jadi untuk teman-teman, ikan apa aja yang ada di sini, tetap stay terus sampai video ini selesai, jangan kemana-mana, tetap di Ari Beta Sumsel. Ya, kita udah sama ownernya. Jadi untuk teman-teman, kita mau kenalan dulu untuk lebih akrabnya lagi. Jadi bang, kita ini lagi di mana nih bang? Di Kecamatan Sako Baru, Jalan Gotong Royong 2, Lorong Kapting 3. Ya, jadi untuk teman-teman yang di Palembang bisa lihat di deskripsi untuk alamat. Kalau untuk nama asli, sosial medianya apa nih bang? Kalau nama asli Usman. Bang Usman? Iya. Kalau nama Facebook? Facebook Babaliang Beta. Babaliang Beta. Kalau IG? Babaliang Beta. Babaliang Beta juga. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum add dan follow IG-nya, buruan di add dan follow IG-nya. Nah, jadi di sini kita mau bantuin sortir ikan ya bang ya? Iya. Nah, jadi untuk ikan-ikan yang di sini sendiri yang lagi ready itu ikan-ikan apa aja nih bang? Ikan Iron Man. Iron Man? Iya. Selain Iron Man, ikan-ikan apa lagi? FCCP. FCCP. Iya, sama Galaxy Koi. Galaxy Koi. Multicolor sama Multicolor, Avatar. Dan Avatar. Nah, jadi untuk teman-teman yang mana tahu nanti mau order ya atau mencari bahanan, karena di sini saya nilai ikannya itu besar-besar ya dan juga cukup berkualitas. Terbukti nanti teman-teman bisa lihat di bagian display. Nah, jadi untuk teman-teman, kita mau cari lihat dulu ya ikan-ikan yang lagi ready nih. Langsung aja kita mau lihat yang sebelah sini dulu. Di sini ada ikan ready yang FCCP juga. Iya, kalau ini Iron Man. Iron Man. Nah, jadi di sini teman-teman ya, di sini ada salah satu Iron Man juga di sini. Nah, jadi kalau untuk Iron Man ini sendiri, bang, abang belinya itu tadi dapatnya itu hasil breeding sendiri atau beli? Hasil breeding sendiri. Nih. Dari crossbreed sendiri. Oh, gitu. Koi sama Cooper. Nah, jadi ini teman-teman ya, jadi kalau untuk Iron Man sendiri, ini hasil breedingan sendiri. Cara mendapatkannya tadi crossnya dari apa nih bang? Dari Cooper yang ini. Dari Cooper yang ini. Ya, warna kayak ini. Oh. Jadi ini male-nya. Ini kalau saya kemarin female, female Cooper sama male-nya Red Koi ini, Red Koi Galaxy. Nah, jadi untuk teman-teman, kalau versi Bang Usman ini, dia kemarin waktu mendapatkan yang Iron Man itu, dia menggunakan female-nya tadi Cooper, dasaran solid Cooper seperti ini, tetapi yang tipe-tipe solid ya, bukan yang NPK. Nah, kalau yang male-nya itu tadi adalah menggunakan warna tipe-tipe Red Koi yang tipe lama bang? Iya. Ada nggak contohnya, sampel? Contohnya kayak ini. Koi. Jadi gini nih. Ini Red Koi. Nih. Jadi teman-teman, kalau sebenarnya dia masih ada birunya keluar juga, berarti yang dapat Iron Man tadi bang ya? Yang penting genetiknya. Oh. Kalau emang sudah dasarnya merah pasti jadi. Oh gitu. Nah, jadi untuk teman-teman, mana tahu mau bikin dengan mode hemat ya. Jadi untuk tipe-tipe lama seperti ini bisa di crossbreed dengan warna-warna solid Cooper untuk mendapatkan ikan tren terbaru, yaitu Iron Man tadi bang ya. Iya. Nah, jadi untuk teman-teman tadi bisa ikutin atau bisa menjadikan referensi saran dari Bang Usman tadi untuk crossbreed antara si Cooper sama Cooper Red Koi dengan Red Koi. Nah, jadi untuk teman-teman di sini juga lagi ready-nya banyak banget ya tipe-tipe Red Koi. Jadi untuk teman-teman yang mau cari bahanan juga, di sini kita lihat nih. Ini juga ada yang tipe-tipe Red Koi tipe lama, yang tipe Galaxy juga ya. Ini kalau kita nilai cocok juga nih untuk dibikin Iron Man ya, dikarenakan dia basicnya kan pernah kita jelasin Iron Man itu adalah Red, Black dan juga Cooper. Yeah. Nah, tapi kalau kita dulu kan bikinnya dari Red, Black dan Galaxy sedikit seperti ini. Nah, jadi di sini di tempat Bang Usman ini lagi banyak ternyata ya nih. Di sini juga banyak juga nih yang tipe-tipe Red Koi Galaxy, Red Koi yang tipe lama. Nah, ini sebenarnya kalau teman-teman mau cari yang mode hematnya, mau cari bahanan untuk crossingan, langsung aja untuk hubungin Bang Usman Babaliang Beta. Nah, jadi Babaliang ini apa sih, Bang?
Babali yang beta nih. Nama orang tua. Oh, nama orang tua ya, Babali. Iya. Oh. Nama panggilan lah. Nama panggilan. Nah, jadi nerusin nama orang tua kan. Nah, jadi untuk teman-teman kan di sini kan di logonya ini sendiri ada WA, ada IG dan ada Facebook ya. Jadi untuk teman-teman yang mau order langsung aja ke yang bersangkutan ya, jangan langsung nanya ke kita lagi. Jadi kalau mau nanya ke kita panjang urusannya ya, jadi langsung aja ke WA, IG dan Facebooknya. Nah, jadi di sini kita mau sortir cari ikan-ikan kompetisi. Jadi pengennya main berapa ekor nih bang? Kalau bisa 5 ekor. 5 ekor ya? Iya. Kira-kira mana yang bakal menjadi kandidat? Ini. Nih, jadi di sini teman-teman kita ada berapa ekor ya, lihat. Dan di sini dipilih yang tipe-tipe orange fancy, yang di sini ada yellow koi. Ini mainnya mungkin nanti di kelas form and finish ya. Nih, ini yang bakal kita mainin nanti bang ya. Yeah. Kelas form and finish 2 ekor ini, dan yang ini ada 1, kita lihat cukup bagus juga bukan starnya. Nih, jadi yang kalau yang satu ini kita mau bikin di kelas star tela, mudah-mudahan nanti bisa bersaing lah bang ya. Nah, jadi untuk teman-teman yang mau cari bahanan FCCP yang red, oranye juga ada bang ya. Ada. Nah, jadi untuk teman-teman FCCP langsung aja. Kalau yang di Palembang bisa langsung datang ke rumah. Bisa langsung rumah. Langsung di respon di rumah. Standby. Nah, jadi untuk teman-teman kalau di sini juga lubukan banyak bang ya. Banyak. Nah, jadi setiap hari itu kadang kita kalau memang ada cuaca yang bagus kita ngebreed. Kita ngebreed juga. Yeah. Nah, jadi untuk lokasi ngebreedingnya sebelah mana? Sebelah sana. Nah, jadi untuk teman-teman bisa perhatiin di display itu adalah lokasi ngebreedingnya Bang Usman, dan juga di situ adalah kolam-kolam pembesaran untuk ikan cupang ini ya. Jadi di sini kita di lantai 2 bang ya teman-teman. Lantai 2. Jadi untuk teman-teman yang mau order jangan ragu, dikarenakan di sini memang stoknya lagi banyak juga, dan juga kita ready untuk kirim keluar. Kirim. Kalau paling jauh di sini udah pernah kemana kita kirim? Ke Bengkulu. Ke Bengkulu. Udah pernah juga. Nah, jadi untuk teman-teman yang di Bengkulu, jadi ini orangnya yang pernah kirim ikan ke Bengkulu. Jadi untuk teman-teman yang di luaran sana juga jangan sampai ragu lagi untuk bertransaksi kepada Bang Usman ini ya. Jadi ini adalah salah satu rekomen kita ya untuk teman-teman, mana tahu tadi mau cari bahanan yang tipe-tipe red koi yang untuk crossingan membuat Iron Man tadi ya. Jadi untuk teman-teman yang mau bikin Iron Man mode hemat, boleh cari bahanannya ke Babalion Beta. Nah, jadi untuk teman-teman semoga video ini bisa memberikan informasi yang terbaru dan update untuk teman-teman, dan semoga video kali ini bermanfaat. Dan kami ucapin banyak makasih bang ya, sudah bisa di review oleh Ari Beta Sumsel untuk konten. Dan juga untuk teman-teman, kita akhirin video ini. Jika kalian suka silahkan klik like, berikan komentar dan subscribe. Jangan lupa aktifin tombol notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan video edukasi lainnya. Salam cupang Indonesia. Indonesia.